Oke, welcome back to YouTube channelnya Tiara Sultan Racing. Balik lagi dengan saya, Doni. Nah, kali ini nih saya mau ngebahas mengenai motor yang satu ini, yaitu MT09 2020. Oke, sebelum saya ngebahas motor MT09 ini, saya lepas masker dulu biar lebih jelas. Kali ini saya mau ngebahas motor ini, dan motor ini tuh kan terlahirnya dari Jepang nih, dari brandnya Yamaha. Tahu sendiri kan kalian semua, Yamaha itu dari mana, dan perpaduannya itu dari, untuk aksesorisnya itu dari Eropa. Jadi bisa dibilang Jepang Eropa. Mata sipit iya, putihnya ya dapat nih putih. Tuh. Nah, motor ini bisa dibilang di Indonesia ataupun di luar itu motornya banyak dipakai buat kemana tahu lah. Istilahnya buat touring atau buat kemana, buat mejeng segala macem. Kalau di sini di Indonesia ataupun di Jakarta bisa dibilang buat mejeng di Senayan City. Dan motor ini untuk tahun ini sih, untuk tahun ini itu jadi bahan apa ya, rebutan. Karena kenapa, dari segi bentuk oke, segi ridingnya juga oke, terus untuk suara nggak kalah sama motor yang 4 silinder. Oh iya, motor ini tuh ada cuma 3 silinder, bukan 4 silinder ya, makanya MT09, dan CC nya itu 800 sekian lah, nggak nyampe 900, cukup lah buat jantungnya berdebar, mau digas. Nah, mulai dari awal. Untuk motor ini, beberapa partnya kan sudah diganti nih. Nah, apa aja sih gitu kan? Kita ganti dari awal itu yang jelas braking system. Braking system kita upgrade karena apa? Tahu sendiri, motor ini CC-nya gede, terus perlu part pendukung atau perlu braking system yang mendukung. Nah, yang di awal kita ganti itu tetap braking system. Pertama, master rem. Udah diganti dengan Brembo. Ini pakai RCS19. Ini yang Cosaccorta. Bisa dibilang tipe tertingginya RCS. Atau di antara RCS-RCS yang bukan yang bilet loh ya, kita ngomongin yang biasa. Itu RCS ini yang bisa dibilang tipe tertinggi. Terus untuk kaliper sendiri, nggak kalah. Kita bakalan ganti juga. Kita ganti nih kaliper sendiri nih, yang mengkilap-mengkilap begitu. Ini kaliper kita ganti pakai GP4RX. Supaya apa? Ya balik lagi, untuk braking system biar lebih jos, ngikutin sesuai dengan tenaganya. Dan nah, mungkin kalian udah pada tahu nih, kalau udah ganti kaliper pasti ganti disc brake dong. Ya, kita ganti disc brake-nya pakai Brembo. Itu yang bisa dibilang lebar lah. Dari yang standarnya itu lebih besar sedikit. Oke, terus lanjut yang belakang. Nah, yang belakang untuk sementara kita belum ganti. Karena apa? Ya tahu sendirilah. Untuk bracket kalipernya sendiri itu belum ready. Kita harus ada sentuhan-sentuhan sedikit lah supaya bisa terpasang dengan kaliper yang P2 billet, sama kayak depannya. Mungkin next nanti bakal kita ganti. Nah, satu lagi nih yang nggak bakal ketinggalan di tempat kita. Selang rem. Nah, selang rem sendiri ini kita ganti full, sampai dari master ke modul ABS, dari modul ABS ke kaliper itu kita ganti pakai Hell Performance gitu. Dan warnanya sendiri kita pakai aplikasiin warnanya, warna karbon gitu. Oke, next kita lanjut untuk koplingnya. Kita masih percaya, untuk sekarang masih percaya dengan Akusato. Ini udah dipasangin Akusato juga. Ya, mungkin di video-video
video-video berikutnya itu kalian udah pada tahu lah kalau di teras hutan kopinya pasti apa. Aku satu. Nah, oke, lanjut lagi kita ke yang paling bawah deh. Paling bawah, kalian udah pada tahu kan paling bawah apa? Yaitu knalpot. Knalpot ini pakai Akrapovic full system, cuman satu kurang sih ini bisa dibilang kalau menurut saya. Kenapa kurang? Knalpotnya ini full system tapi stainless, bukan titanium. Tapi oke sih, dilihatnya udah keren dan suaranya pun juga keren. Nah, untuk kalian pengen dengar nanti di akhir video, saya bakal nyalain suara knalpotnya Akra ini yang full system stainless itu seperti apa, nanti saya kasih tahu. Next, kita lanjut ke tidak kalah buat supaya motor ini nyaman, supaya motor ini enak dikendarain, dan supaya motor ini bisa dibilang elegansnya dapet, ya apalagi sih, suspensi depan. Suspensi depan kita ganti pakai Ohlin. Dari yang sebelumnya kita ganti pakai Ohlin supaya motor ini nyaman. Kenapa bisa nyaman? Ini juga ada settingan preload ribbonnya. Jadi ya supaya enaklah dipakainya. Pokoknya bisa disetting segala macam, bisa nyesuaiin berat badan, itu kita setting bisa. Dan yang belakang pun itu juga nggak mau kalah. Tetap kita ganti pakai Ohlin juga. Itu yang tabung pisah dan ada adjusternya. Jadi ini serinya seri TTX. Jadi kalau di Ohlin itu TTX ya high end ya, pokoknya the best lah kalau Ohlin ini nih. Jadi dipakainya masih enak, terus di settingnya juga pasti enak, nyaman, terus tampilan juga dapet, estetika dapet, elegan dapet, the best pokoknya. Oke, mungkin teman-teman semua ngelihat motor ini keren sih. Saya sendiri terpesona ngelihat motor ini. Karena kenapa? Dilihat motor ini oke banget. Oke banget. Mungkin bisa dibilang motor ini yang modifnya pakai suspensi depan Ohlin bisa dibilang mungkin baru satu ini. Mungkin, cuman nggak tahu kita. Karena apa? Saya bisa bilang mungkin baru satu karena di teras hutan baru satu yang masuk ganti MT09 2020 ganti shock depan pakai Ohlin. Oke. Nah, kan tadi tingkat kenyamanannya udah nih. Udah saya bahas nih. Nah, biar lebih nyaman lagi, biar lebih stabil lagi, motor ini dipasangin steering damper Ohlin. Tuh. Jadi supaya kalau kabut-kabutan ya tahulah motor ini motor kenceng gitu kan. Motor ini kenceng, torsinya gede. Makanya faktor penunjangnya itu ya ini steering damper Ohlin. Mau gimana lagi, Bos? Ohlin, Bos. Bukan kaleng-kaleng. Yang jelas jangan yang KW. Karena apa? Motor masa motor gede pakainya KW, Bos. Jangan dong. Oke. Mungkin itu ya yang di motor ini bisa terpasang, atau motor ini yang satu lagi, sorry ketinggalan. Itu windshield wick. Nah, windshieldnya ini kita pasangin pakai puik tuh supaya rapi kelihatannya. Jadi nggak terlalu kopong atau nggak terlalu gimana ya, biar rapi lah dilihatnya, biar enak, biar padet gitu. Mungkin kan pada demen yang padet-padet kan. Oke. Nah, tadi di awal video saya udah bilang biar kalian pengen dengar suaranya dan pengen tahu suaranya Akrapovic full system yang stainless ini. Oke, cekidot. The best, Bos. Nah, itu dia tuh suaranya Akrapovic full system stainless. Stainless aja suaranya begitu. Gimana kabarnya dengan yang suara titanium full system Akrapovic? Mungkin itu saya baru bisa ngebahas atau mengulik tentang motor ini. Mungkin next video saya bakal ulik lebih
dalam lagi mengenai motor ini, asal-usul motor ini, sejarah motor ini dibikin, ataupun horsepower berapa, segala macamnya itulah. Nanti di next video saya bakal kulik lagi. Mungkin untuk di motor ini cukup itu dulu. Nah, tapi nanti bakal ada lagi nih video-video berikutnya di YouTube channelnya Tiara Sutan. Pokoknya stay tune terus deh di YouTube-nya Tiara Sutan Racing. Masih banyak video-video yang bisa dibilang motor-motor wah, motor-motor hedon, motor-motor ya mungkin bisa dibilang motor-motor idaman para pria kali ya. Mungkin itu yang bisa saya bahas. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, share YouTube channel Tiara Sutan Racing. Oke, sekian dari saya. Bye.